Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, ia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi bagaimana kita harus terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena Dia adalah kapten kita yang akan membawa kita ke suatu tempat yang begitu indah. Ya, tapi sebelumnya kita akan diberikan satu pelajaran di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, untuk mau bertahan di dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi. Ya, dan disitulah kita akan merasakan bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau kita khawatir, kalau kita ragu, kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Biarlah kita mau mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kembali lagi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ya ke dalam judulnya Raja yang akan datang. Ayatnya terdapat dalam Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kristus telah menyuruh umatnya memperhatikan tanda-tanda kedatangannya dan bergembira sementara memandang tanda-tanda raja mereka yang datang itu. Ya, jadi tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita, ya setiap apapun yang kita rasakan, yang kita dengar, itu adalah yang harus terjadi di dalam dunia ini. Ya, pada saat kita memperhatikan tanda-tanda kedatangannya itu, ya kita harus bersiap. Dan dikatakan di sini kita harus bergembira. Ya, bukan kita bergembira oleh karena kita melihat orang-orang itu sengsara, tetapi bagaimana Tuhan akan menggenapi segala sesuatunya. Dan kita juga harus berdoa supaya kehidupan kita ini boleh bertahan sampai akhirnya. Dan kita juga dapat mendoakan orang-orang supaya mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, katanya, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Ya, kita harus sadar bahwa inilah saatnya, sebab penyelamatmu sudah dekat. Ya. Ia menunjukkan pengikut-pengikutnya kepada pohon-pohon yang bertunas di musim semi dan berkata, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Ya, jadi waktunya sudah sangat singkat. Ya, kita tidak mau lagi hidup di atas dunia yang penuh dengan dosa ini. Ya, kita sudah penuh dengan kesengsaraan ini. Ya, betapa bahagianya kita bila semuanya ini akan berakhir. Ya, jadi pengharapan diberikan kepada setiap umat manusia bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, baiklah kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Kita kerjakan itu dengan rasa syukur. Kita kerjakan itu tanpa bersungut-sungut. Kita kerjakan itu dengan penuh sukacita. Itulah yang akan mendatangkan berkat kepada diri kita dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau kita sudah merasakan hal-hal yang membuat kita untuk tidak dekat kepada Kristus, baiklah kita buang itu jauh-jauh. Bila mana keraguan itu datang dalam kehidupan kita buang itu jauh-jauh.
kebimbangan itu datang, kita buang itu jauh-jauh di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita sebagai manusia yang berdosa, terkadang kita tidak sanggup. Ya, tetapi bagaimana penyerahan kepada Tuhan itulah yang akan menyanggupkan kehidupan kita. Untuk kita mau bertahan di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Akan tetapi oleh karena roh kerendahan hati dan penyerahan di gereja telah digantikan oleh kesombongan dan formalisme, kasih kepada Kristus dan iman kepada kedatangannya telah menjadi dingin. Ya, karena asiknya dalam keduniawian dan keprisiran, orang yang mengaku umat Tuhan telah dibutakan terhadap petunjuk juru selamat yang mengenai tanda-tanda kedatangannya. Doktrin mengenai kedatangan Kristus kedua kali telah diabaikan, dan ayat-ayat kitab suci yang berhubungan dengan itu dikaburkan oleh salah tafsir sampai akhirnya diremehkan dan dilupakan. Terutama hal ini terdapat di gereja-gereja, kebebasan dan kesenangan yang dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat, ambisi untuk memperoleh kekayaan dan kemewahan, membuat pengabdian sepenuhnya kepada usaha mencari uang. Ya, jadi manusia sudah dibutakan oleh berbagai-bagai hal-hal duniawi dan keplisirannya, oleh berbagai-bagai harta-harta dunia. Ya, kekayaan itu Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada orang itu supaya mereka dapat mengolahnya dengan baik, dipakai bukan untuk menyenangkan dirinya, tetapi bagaimana dipakai untuk melihat orang-orang di sekitar kita, apakah mereka memerlukan itu. Ya, Tuhan percayakan itu bukan untuk memegahkan akan diri sendiri, tapi Tuhan percayakan itu untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ya, karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus bertanggung jawab akhirnya kepada Dia. Ketika juru selamat menunjuk kepada pengikut-pengikutnya tanda-tanda kedatangannya, ia meramalkan kemurtalan yang terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Akan terjadi seperti pada waktu zaman Nuh, kegiatan dan bisnis duniawi dan mencari kepelisiran, membeli, menjual, menanam, membangun, kawin-mawin dengan melupakan Tuhan dan kehidupan di masa yang akan datang. Bagi mereka yang hidup waktu ini, nasihat Yesus adalah jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ya, jadi amaran Tuhan sudah berikan kepada kita. Amaran demi amaran itu jangan kita remehkan, jangan kita sia-siakan, tetapi baiklah kita dapat sadar, kita doakan itu di dalam kehidupan kita, supaya saatnya itu tiba, kita akan diberikan kesanggupan, diberikan kekuatan. Ya, saya secara pribadi pun saya merasa bahwa saya tidak sanggup untuk menghadapi itu semua. Ya, tapi di sini kembali lagi kita diingatkan, kita diberikan suatu pengharapan. Ya, bahwa berjalan bersama-sama dengan Kristus itu tanpa kita sadari, disitulah kita akan merasakan kekuatan. Bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan. Di sini dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jangan kita hanya memikirkan hal-hal yang membuat diri kita merasakan suatu kesenangan hanya untuk sementara. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia. Ya, bagaimana si jahat itu akan terus bekerja keras ya untuk mempengaruhi setiap umat manusia. Ya, si jahat itu mereka sangat-sangat cerdik. Mereka tahu isi daripada setiap firman Tuhan. Mereka tahu celah daripada setiap manusia. Ya, kalau kita
tidak mau bersandar kepada Kristus sepenuhnya, maka disitulah kita akan jatuh. Dikatakan tiba-tiba itu akan jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi inilah suatu amaran untuk kita, supaya kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, renungkan lebih dalam di dalam kehidupan kita. Berapa banyak rencana yang saya buat pada hari ini, yang sambil melakukannya mata ini tertuju pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi berapa banyak rencana-rencana yang kita buat untuk hari ini? Apakah rencana itu datang dari diri kita, ataukah rencana itu kita serahkan kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita masing-masing. Nah, jadi inilah suatu renungan di dalam kehidupan kita, untuk kita mau terus datang kepada Kristus, karena Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menjadi teladan untuk kita. Ya, baiklah teladan yang Dia sudah tunjukkan atau berikan kepada kita, kita dapat praktekkan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Disitulah kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, biarlah kita dapat memiliki iman seperti Yesus, iman yang selalu bersandar kepada Bapa-Nya yang di surga. Ya, Kristus kembali lagi menyuruh setiap umat-Nya untuk memperhatikan tanda-tanda kedatangan-Nya. Ya, kita sudah mendengar atau kita sudah merasakan sendiri tanda-tanda itu dalam kehidupan kita. Ya, baiklah kita mau berjaga, kita mau bersiap, karena waktunya sudah sangat dekat. Ya, dikatakan juga ini diamarkan kepada setiap gereja-gereja di seluruh dunia. Ya, jangan kita tertidur, tetapi baiklah kita dapat saling merangkul satu dengan yang lain. Ya, untuk mau terus belajar, untuk mau terus memberikan perhatian kepada satu dengan yang lain. Ya, karena gereja ini adalah alat-alat Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, bukan mereka melakukan hal-hal apa yang duniawi berikan, tapi mereka melakukan hal-hal apa yang Yesus berikan, yang sudah Yesus tuliskan di dalam kehidupan kita, yang Yesus sudah berikan di dalam setiap firman-Nya. Ya, kalau setiap gereja-gereja ini mau bersatu ya untuk menjalankan akan misi Tuhan di atas dunia ini, ya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, jangan hanya tertidur, jangan hanya mengikuti setiap rutinitas saja, tapi bagaimana mau melakukan, mempraktekkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita harus doakan ini dan tanyakan kepada Tuhan. Ya, kita harus mempunyai misi ke depannya untuk mau berbagi, untuk mau menolong satu dengan yang lainnya. Ya, karena waktunya sudah sangat singkat. Ya, ketika Juru Selamat menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya tanda-tanda kedatangannya, ia meramalkan kemurtadan yang terjadi sebelum kedatangannya. Ya, jadi akan ada suatu kemurtadan besar-besaran. Ya, dikatakan orang yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang. Ya, jadi setiap hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang bebal, kita menjadi orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau diberikan pengertian. Tapi bagaimana biarlah kita mau membuka akan pintu hati kita sehingga kita mau dilatih. Betapa pentingnya kita mempunyai roh kerendahan hati itu, roh yang mau diajar dari setiap apapun dari kehidupan kita, mau melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Sehingga dari hal-hal yang kecil itulah, kalau kita bertanggung jawab sepenuhnya, maka disitulah kita akan merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah setiap komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu dengan sepenuh hati kita. Kita serahkan itu di bawah kaki salib Tuhan,
sehingga Tuhan yang akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan. Ya pemirsa, ini yang menjadi suatu renungan bagi kita. Biarlah kita mau terus bersandar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.